Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Asahan kaya akan potensi di bidang perikanan dan kelautan. Hal tersebut juga ditunjang keberadaan Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Selat Malaka serta merupakan perlintasan dari Sungai Asahan. Akan tetapi, terjadinya pendangkalan aliran Sungai Asahan yang disebabkan oleh sedimentasi ditambah kondisi Sungai Asahan yang berada di hilir Danau Toba menjadikan daerah yang berada di aliran Sungai Asahan sering terkena dampak atas meluapnya air dari Sungai Asahan. Banjir di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menelan korban jiwa. Satu orang bocah tewas tenggelam dalam bencana banjir yang sudah sepekan melanda wilayah itu. Suasana duka meliputi kediaman Abdullah dan sang istri Asni, warga Dusun 7B, Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan. Rizky Ardiansyah, putra kedua mereka tewas tenggelam dalam banjir yang melanda kawasan tempat tinggal mereka. Lebih dari 1.500 rumah di Desa Sei 2 Hulu, Simpang 4, dan Pasar Banjar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir sudah berlangsung selama 4 hari. Diduga penyebabnya adalah hujan deras dan jebolnya tembok pembatas air Sungai Asahan dari air terjun Singgura-Gura. Sebagian warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran khawatir dengan keamanan barang berharga miliknya. Sebenarnya banjir itu yang menyebabkan banjir adalah limpahan daripada Sungai Asahan. Penyebabnya adalah disebabkan pendangkalan Sungai Asahan yang dulunya sampai dalamnya ada yang 10 meter, bahkan lebih. Jadi kalau sekarang itu hanya berkisar sekitar 2 meter, 3 meter itulah rata-ratanya di Sungai Asahan itu. Jadi debit air itu oleh karena tak bisa ditampung oleh sungai itu, maka merambahlah dia ke pemukiman masyarakat. Ini maka pasar habis. Dengan merambahnya air tersebut, banjir tersebut, maka masyarakat Desa Sungai Hulu khususnya ya dilanda oleh banjir, bahkan sampai ke daerah Kota Madia, Tanjung Balai. Jadi untuk itu kami berharap kepada pemerintah, mungkin pemerintah kabupaten ataupun pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, supaya memperhatikan kebutuhan nelayan susah keluar masuk apabila mau ke laut dan pulang dari laut. Dan seterusnya, akibat daripada pendangkalan itu, apabila nanti terbukanya pintu air Singgura-Gura, maka mengakibatkan banjir sampai ke pemukiman. Sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Asahan kian memprihatinkan. Hal itu menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap daerah yang berada di aliran Sungai Asahan. Terlebih bila Sungai Asahan tak mampu menampung debit air yang ada. Bencana banjir dan meluapnya air Sungai Asahan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, timbulnya wabah penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan, serta perekonomian masyarakat. Dampak dari banjir tersebut yaitu perekonomian masyarakat sangat berkurang dikarenakan lahan-lahan pertanian terendam air, dan di sekitar daripada itu ada 4 desa yaitu Desa Sei 2 Hulu dan desa tetangga kami yaitu Silomlom, Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, dan Desa Teluk Dalam dan Desa Simpang 4. Dan kedangkalan sungai tersebut mengakibatkan kerugian kepada nelayan karena kapal tidak bisa bersandar ke pelabuhan dikarenakan kedangkalan sungai tersebut, yaitu ketinggian daripada sedimentasi tersebut. Maka dari itu kami berharap, sangat-sangat berharap kepada pemerintah, yaitu daripada pemerintah untuk menormalisasi ataupun mengkeruk limbah pasir tersebut agar secepatnya dikeruk. Dan atas nama masyarakat Sei 2 Hulu dan sekitarnya, memohon dan berharap sangat kepada pemerintah untuk menormalisasi
limbah pasir tersebut yang ada di Sungai Asahan agar dapat air yang datangnya dari hulu Danau Toba ataupun Sigura-gura agar cepat turun ke hilir, tidak lagi mengakibatkan yang namanya meluap daripada Sungai Asahan, yaitu banjir.